Saudara, diduga akibat membuka pesan undangan dengan format APK di WhatsApp, seorang nasabah prioritas sebuah bank BUMN kehilangan saldo tabungannya sebesar 1,4 miliar rupiah. Raibnya saldo rekening milik nasabah bernama Silvi, warga Malang, Jawa Timur, bermula saat korban membuka pesan berisi undangan di gawainya. Setelah membuka pesan ini, gawainya langsung dipenuhi iklan dan dalam kurun waktu beberapa jam, saldo di tabungannya terkuras. Uang di rekening korban berpindah melalui transfer antar rekening dengan aplikasi mobile banking yang sebelumnya tidak pernah dipasang atau diinstal di gawainya. Atas kerugian yang ia alami, Silvia telah melapor ke Polda Jatim. Sementara pihak bank telah melakukan investigasi atas hilangnya uang nasabah senilai 1,4 miliar rupiah ini. Kami juga sudah bersurat kepada Kepala Kantor OJK Regional. Kemudian pada tanggal 25 dimulai ada transaksi penarikan ya. Yang ini notifikasinya diterima melalui email sejak jam 9 malam sampai jam 11.59 menit. Total kerugian yang diterima atau yang diderita oleh klien kami 1 miliar 446 juta rupiah.